kembali percobaan Sergio Van Dijk. Dan kita saksikan, kita harus memberikan sebuah tepuk tangan. Bagaimana sebuah tendangan yang luar biasa dari Sergio Van Dijk. Ya, kita lihat memang tendangan sangat berkelas. Tangan dari Adixi, walaupun masih bisa menyentuh bola, akhirnya bola masuk ke gawang. Dan satu tendangan yang menurut saya adalah goal of the week PSL di minggu ini. Sekali lagi. Dan saya harus bilang, dari jarak yang sangat jauh. Bam! Gol yang sangat berkelas. Kita lihat tendangan lelaki, Rendra. Tendangan yang sangat baik sekali, memutar dengan sisi kaki kirinya. Tendangan yang langsung menusuk gawang dari Adixi. Ekspresi laki dari gawang sudah dilakukan oleh Deden Arsir. Bauman mendapatkan umpan kali ini menuju kepada Basel Jepret. Gol! Dengan tendangan tanpa mesti oleh Basel. Ya, ini dia berupa dari Bauman dulu, kemudian ada Febri Ariadi memberikan asis dan langsung saja jepret. Jepret! Inilah saya katakan tadi, kita lihat tanpa ampun mengarah ke gawang Andri Tani yang sudah mencoba menjangkau tapi tidak sampai karena saking kencangnya tendangannya, Bung Gus. Betul, memang bukan salah Andri Tani karena bolanya terlalu keras, terlalu cepat. Andri Tani pun tidak bisa melawan kecepatan pergerakan bola. Ya. Pemain belakang Persija agak lalai tadi mengawal pergerakan Bauman. Terlambat. Satu percobaan tendangan dan sebuah gol yang sangat-sangat indah yang dicetak oleh seorang Ridwan Barkawi. Sebuah gol yang merupakan gol yang ketujuh bagi Persib Bandung, membuat publik dari para pendukung Persib yang hadir di Stadion Benteng Tanggerang bersorak-sorak. Bombastis, kita melihat gol dari Barkawi dengan tarian jaipongannya kali ini, mencetak gol yang sangat spektakuler. Pada saat menjelang pertandingan habis, kita melihat pemain yang bisa dikategorikan sebagai pemain bintang di Persib. Lihatlah di sini umpan dari seorang Erik Setiawan, umpan manis, umpan yang sangat terukur. Dan ya, tendangan menggunting ternyata dari seorang Ridwan Barkawi, mampu merobek jala Mukti Ali Raja yang sebenarnya sepanjang pertandingan lebih banyak sebagai penonton. Untuk bisa sementara unggul di awal babak kedua ini atas PSTNI di Pakansari. Kita lihat Rison Esgeng dengan sundulannya, dan kali ini benar-benar membuat gemuruh di sana Pakansari Kabupaten Bogor. Sebuah gol yang sudah ditunggu-tunggu oleh para pemboto. Sebuah gol yang meloyak-loyak gawang dari Dika. Chow Nutnum yang mengirimkan umpan kepada Hilton. Sucao dan Bahkan hampir saja bola tersebut langsung masuk. Dan tampaknya diputuskan, telah tercipta gol melalui tembakan sudut yang begitu brilian dari Sucao Nutnum. Dan kini kedudukan adalah 4-1 bagi Persib Bandung. Ya, sebuah perpisahan yang sempurna bagi Sucao Nutnum dengan Persib Bandung. Sebuah gol disumbangkan dan dengan cara yang cukup luar biasa, ya. Dicetak dari sebuah tendangan sudut. 10 meter rakelings langs de paal. Dan in de laatste minuut voor de rust haalt Denzel hier Lichon neer. En Konate kan profiteren. En hij verschalkt Mickey van der Hart. Het stadion ontploft. Konate met de gelijkmaker. Toeschouwers blij. En ook op de bank vreugde. Denzel probeert hier de bal weg te halen. Raakt Lichon op de enkel. Die raakt daar ook nog eens bij geblesseerd. En dan is het voor Konate, de Malinees, een koud kunstje. Nampaknya dilakukan oleh Nyek Nyobe. Goal! Nyek Nyobe, pemain asal dari Kamerun, mampu menjebol gawang PSMS Medan dengan sepi dan percaya diri pada pemain. Kita melihat bagaimana teknik seorang Nyek menggunakan instep nampaknya untuk menjebol gawang seorang Marcus Horison. Iya, sebuah tendangan yang dilepaskan dengan kura-kura. Kita lihat bagaimana tendangan yang begitu kencang terarah ke pojok kanan penjaga gawang Marcus Horison, dan ini memang sangat sulit. Setelah timnya unggul 2-0, pertandingan yang sangat-sangat penting ini, pertandingan sangat gengsi ini, kembali Eka Ramdhani. Juga BK Mengan dalam melakukan eksekusi
diawali dari tendangan dari Ekana nih. Ya, Anda melihat bahwa jelas sekali inilah kesalahan dari penjaga gawang. Ya, sangat mendasar. Tidak ada pressure dari pemain-pemain Persib kepada Kamaru ketika dia berusaha menangkap bola dari Eka Ramdhani. Tapi kembali peluang bagi Dejan Radovic. Wow! Luar biasa, Dejan Radovic mampu mengeksekusi bola dari Milan Radovic dengan inside foot-nya. Curve yang sangat-sangat baik.